bulan yang lalu saya masih ada satu pengajian off air di Pekalongan. Di tengah-tengah saya ngaji, saya ditelepon oleh seseorang yang sangat saya kenal. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Gus, mbok tolong jangan ngaji dulu. Sengaja telepon beliau saya angkat di tengah-tengah pengajian. Yang pertama ya karena saya cinta dengan Pak Ganjar. Saya katakan dengan Pak Ganjar, "Pak Ganjar, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala." Kenapa saya angkat telepon Pak Ganjar di tengah-tengah saya pengajian? Akan saya tunjukkan kepada jamaah bahwa memang harus ada sinergi antara ulama dengan umaro. Di musim kayak gini, kita harus manut dengan pemerintah. Di musim seperti ini, kita harus manut dengan pendapat ahli. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Saya menghormati Mas Ganjar menghormati saya, jatuhnya adalah mahabbah, rasa cinta.